bekal yang moleknya iaitu amal soleh dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Inilah balasan yang secukup-cukupnya bagi orang yang sabar hidup dia dalam amal ibadat, dalam usaha, dalam pengerti cara hidup atas muka dunia, kena dok pacar dengan gotu gani banyak kaya, serta dengan orang berimeh dan beramal soleh pula. Ini sudyot manusia. Kalau sekiranya dapat peher supaya dengan ni, maknanya berjaya lah seseorang manusia. Walaupun kita tengok dogo-dogo tamada dia pun, tapi dia reti cara hidup dunia. Tak ada tomok halobo, tak ada nuk pasang do'oh. Gapa-gapa, gapa-gapa dunia, gapa-gapa dunia. Ini kita kena ingat lah katanya. Dunia Allah Ta'ala wui kepada manusia, kepada siapa yang dia kasih dan dia tak kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ayat 80 sampai 83 suratul Qasas. Ayat 80 81 sudah pun kita baca dah, tapi ulas sekali lagi sebagai sambung ayat berikutnya. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka. Maknanya orang yang diberi ilmu pengetahuan hubungi dengan agama dan orang yang memahami hakikat yang sebenar kehidupan dunia dan akhirat. Di antara mereka ada, di antara kaum Qarun saat ini, ataupun orang yang duduk sekali segenerasi dengan Qarun, dia katakan, kata nasihat kepada orang yang tomok halobo nuk supo dengan Qarun. Janganlah kamu berkata demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang berimeh dan beramal soleh. Itulah hak lebih kekal yang dikatakan al-baqiyatus salihat, yang kekal yang moleknya iaitu amal soleh dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Inilah balasan yang secukup-cukupnya bagi orang yang sabar hidup dia dalam amal ibadat, dalam usaha, dalam pengerti cara hidup atas muka dunia, kena dok pacar dengan gotu gani banyak kaya, serta dengan orang berimeh dan beramal soleh pula. Ini sudyot manusia. Kalau sekiranya dapat peher supaya dengan ni, maknanya berjaya lah seseorang manusia. Walaupun kita tengok dogo-dogo tamada dia pun, tapi dia reti cara hidup dunia. Tak ada tomok halobo, tak ada nuk pasang do'oh.
Gapa-gapa dunia. Ha, ni kita kena ingatlah katanya. Dunia Allah Ta'ala wui kepada manusia, kepada siapa yang dia kasih dan dia tak kasih. Ni ada di dalam hadis ni tak? Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama arzaqakum." Sesungguhnya Allah bahagi di antara kamu akhlak. Ada orang akhlak mulia, orang akhlak tak mulia. Samalah juga Allah bagikan rezeki di antara kamu. Ada orang boleh banyak, ada orang boleh sikit. Cuba kita gambar eh. Katanya Allah bagi kepada manusia ni, ada belakang sikit sebanyak, bukan sama dah. Ada sikit sebanyak. Wa inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah bagi harta benda kepada orang yang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Dia bagi belakang. Sengah-sengah orang seni, sengah orang tak seni. Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang orang yang diraka kepada Allah lebih kaya, lebih seni daripada orang yang taat kepada Allah. Tapi wala yu'til imana illa man yuhibbu. Tapi orang yang Allah Ta'ala kasih saja, dia wui iman, dia wui pahami, dia wui reti agama. Atu cek tu Allah Ta'ala kasih. Orang ada jeliru, berasa nak amal, takut kepada Allah. Hidup dia, benar yang dia buat semua tu betul belakang. Cik katanya orang tu Allah Ta'ala kasih, nak jadi dia duduk atas jalan yang betul. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala tak kasih, supaya kita ni tabiat manusia, dia yang beci korek sore-sore, dia katakan ikut mung, ikut mung, mau nak buat lagu mana, mau nak game mana, tak si klik, mau nak klik, ikut mung. Tu beci lah tu. Ya ploy lalu dah. Apatah lagi kalau sekiranya Allah Ta'ala beci kepada kita, wal'iyazubillah, kita minta semua, Allahumma habib ilayna al-iman. Kun-kun lah doa ni, sama ada dibaca di dalam doa kunut ataupun kita sendiri duk baca. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Wahai Allah, wijadikanlah kepada kami ni kasih kepada iman. Wijadilah iman ni, wijadi kasih. Widuduk di dalam hati kami, ciwi-ciwa sokmu, berasa duk-duk-duk hidup sokmu. Lepas tu, wazayyinhu fi qulubina. Dan wijadilah iman saat ni dihias. Hias ni makna apa? Ada ciwi-ciwa, ada fu sokmu, gerak hidup sokmu dari hidup kami. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan wujadi beci kepada kami apa? Al-kufra kufur. Apa lagi? Wal-fusuq fasik dan isyan diraka. Tiga kara ni jangan biada dalam hati kami. Tahu Anicir katanya, orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah beri benda-benda hak molek, hak geliga-geliga, bukan dalam bentuk harta benda sangat. Sebab apa tu? Ayat yang sudah pun kita dengar dalam semaya tiawih ataupun kita duk baca sendiri, Tuhan kata kan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Jika Allah buka pintu rezeki kepada hamba-hamba dia, boleh banyak belaka, masya Allah, labagaw fil ard, nescaya mereka itu akan hanale, akan kedebe, akan buat maksiat banyak di atas muka bumi. Sebab kekayaan, cuba kita gambar, orang dia ada duit serta dengan tak pandai kontrol, lemuh ime. Hak tu dah duk joli. Joli dengan tino, joli dengan jawab dia, sang-sang duk dalam klum, dalam sangkum, gotu goni, gotu goni, masya Allah. Sebab apa tu? Sebab dia berasa katanya dia kaya, dia boleh buat belakang.
terutama sekali orang-orang yang tidak ada agama. Lagu tu. Pas cuba kita gambar korun ni jalan ni. Wallahu alam lah, kita tak tahu juga kata korun tu agama gapo dulu. Tapi cerak dia tak turut Nabi Musa. Dia pergi agama gapo kita tak tahu. Semua agama lama tak tahu. Tapi tak keluar zakat, tak sedekah serta dengan angin kedebel berasa katanya dia lebih segala-gala. Itulah orang-orang yang berimeh pada waktu tu pakat nasihat kepada kawegu dia, jangan kamu duk tomok supaya dengan korun sangat. Sebab apa? Korun adalah orang yang diraka kepada Allah. Dulu dia miskin tapi lah ni dia kaya, dia mula lupa segala-gala kepada Allah. Akhir sekali Tuhan kata kan, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Saya baca dah kemarin ni tapi ulas sekali lagi. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Menjadi tergelar sikit-sikit-sikit-sikit-sikit. Maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah. Tak ada siapa nak boleh tolong Qarun pada waktu tu. Umuh dia, harta dia, serta dengan diri dia sendiri pun ditelai, ditelai, ditelai. Saya ulas sekali lagi dah, benar hak rakyat dah. Sehingga ulama rakyat katanya, siapa ke hari kiamat, bombing duk telai dia sikit sari, sikit sari. Imam Al-Qurtubi rakyat katanya, Qarun, kalau dia tinggi setara mana, maka dia akan tergelar dalam tanah setinggi dia. Kalau misal, saya misal ni katanya 2 meter, misal saja tu. Orang tinggi 2 meter, maka Qarun bombing telai dia sari-sari 2 meter turun, 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 turun. Tau kap suan sung kong tua eh. Sekali dengan harta benda dia, duk tergelar sokmo dari tanah ni, ulama berpendapat di dalam kitab-kitab tafsir. Masya Allah. Bermaknanya kubur dia, wallahualam kita tak tahu katanya, ya situ dah kubur dia. Orang Arab letak namanya Buhairah Qarun. Duduk di Mesir. Buhairah ni artinya laut kecil. Kalau kita kita tengok dah, masa hari, tam kelang tale sai tapi ada laut. Bukan laut omok bubu jadi sungai besar situ. Tak sekor katanya di tengah-tengah padang pasir ada sungai besar. Situlah dinamakan Buhairah Qarun. Yang dipercayai katanya situlah Qarun ditergelar oleh Allah Taala zaman dulu, maka jadinya sungai. Supaya dengan Dead Sea yang Allah Ta'ala balik bombing kaum Nabi Lut pada zaman dahulu yang duk jimuk setubuh jatah sama jatah jatah sama jatah, maka Allah rakyat di dalam Quran faja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan bombing yang duk alih atas jadi duk bawah, yang duk bawah jadi alih atas kuam lalu dah. Sebab tak siwi hidup orang yang diraka kepada Allah atas muka bombing duk buat contoh tak molek. Tapi timurnya semula mari di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang duk main zaman sekarang ni jatai dengan jatai, jatai dengan tino tu jadi tamadah dah. Manusia dengan menatai pula. Duk cocoh kata. Unuh habis. Rabuk atas dunia ni. Tapi Allah Ta'ala duk jaga lagi. Jaga lagi mana? Rahmat Allah Ta'ala tak buat turun lagi bala yang manusia duk buat karuk gotu goni gotu goni la ilaha illallah. Itulah Allah rakyat di dalam Quran ngepek. Kalau kita sama-sama manusia dah ngepek hangit siam Allah duk rakyat 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 orang yang dengar tu aci bising telinga bosai, oh mung apa ni duk ngepek wah tulah. Allah Ta'ala dia ngepek dalam Quran serta dengan dia panggil dia seru pula, jangan dia buat lagu tu, jangan dia buat. Mu ingat molek umat-umat dulu aku peracuh banyak walaupun mereka itu sikit ya, tak ramai seperti sekarang ni. Sekarang ni umat di dunia Masya Allah banyak lebih daripada 8,000,000 kon 8 juta orang di atas muka dunia sekarang ni. Lepas tu lebih daripada sekerak dunia kafe. Cuba kita gambar orang Islam berapa persen dan orang kafe
Semua tu orang kafir, walaupun agama Sikh, Hindu, Pram, Chen, agama apa, Nabi ayat katanya al-kufru millatun wahidah. Orang kafir ni adalah soh ya agama dia, bukan katanya duk bagi hak tu hak ni hak tu hak ni, soh ya agama. Dia kafir kafir, Islam Islam. Pas kita orang Islam pula, masya-Allah, perangai-perangai kafir ni kadang-kadang ngecik masuk. Masuk dalam jiwa kita. Sama ada akidah, perangai cara hidup. Hak tak molek orang kafir duk buat serah masuk dalam jiwa orang-orang Islam. Allah, hak ni ngaji. Saya nak ayat dah. Marilah kita pakat bentuk diri kita, pakat ngaji, pakat reti, ambil hak Islam. Islam ajar lagu mana, maka lagu tu. Itulah kita kena kembali semula kepada Quran dan Sunnah. Ingat molek dah. Kelik kepada Quran dan Sunnah. Ngaji wujudib sungguh sikit-sikit-sikit-sikit, lama-lama dia habislah. Siapa tujuan kita ngaji? Pas Sunnah Nabi pun jadi kita mado. Kita berasa katanya kita ngaji Sunnah Nabi, ajaran Nabi ni sudyot. Sudyot cara hidup kita yang betul. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia katanya Nabi ngajar kepada kami semua siapa basuh berok. Tengok. Nabi ngajar siapa basuh berok. Cuba kita buat soalan dah. Soalan bodoh-bodoh ni. Bodoh-bodoh lagi mana? Nampak tamada soalan. Saya tanya, kita pandai basuh berok bila? Ciraklah waktu kecil-kecil lagi, siapakah hari ni? Siapakah saat ni kita berok? Kita basuh sendiri. Lepas pada mak kita ajar kita menggonyoh sendiri. Gonyoh, 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 gonyoh. Buat kita reti cara basuh berok. Nak ayat katanya, tak ada kena ada, tak ada, tak mesti ada orang ngajar kita cara basuh lagu mana, tok tangih lagu mana, cucu lagu mana. Tapi Nabi dia ngajar sahabat. Nak ayat katanya, benar besar, dia tak ngajar kau. Ui, penpain medai. Siapa kau basuh berok, Nabi ngajar juga. Pah benar, besar. Mustahil sama sekali kalau sekiranya Nabi tak ngajar. Itulah nak ayat katanya Nabi ajar so-so. Witi ciwit nak jadi orang duduk di atas jalan yang betul ni. Nabi ayat so-so-so. Lepas tu Nabi cai cit witiya sung ni kan son. Dia tak ngajar ruang bop sekaligus dah. Tapi dia beransur-ansur sikit-sikit-sikit-sikit-sikit-sikit. Lama-lama daripada orang jahiliah patuan duduk tak ada peraturan. Siapa ke orang tu jadi orang yang berdisiplin tinggi. Orang ada rabiat wiknai tinggi, pahamai yang betul. Tu Nabi ngajar. Dia cai witikan lagu mana? At-tadarruj. Khoi pen, khoi pai. Tu dah saya duk rakyat katanya, Nabi madai pati wat sangkum, tapi Nabi pati rup sangkum. Kalau pati wat, dia kuam lalu bom. Dia tak boleh tengok orang pasal wat apa-apa tak kena, nak marah lalu. Nampak tak suka dengan dia, bok lalu dah, marah lalu dah. Cai arum, cai kuam rusik. Tapi Nabi cai seti, cai panjang, lalu kau cai hitpun. Ya ubah manusia ni sikit, 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 sikit. Serta dengan dia doa sama minta, ya Allah, jadikanlah umat aku umat mulia. Orang kita kena mulia dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Allah. InsyaAllah molek. Jauh dah saya gini. Kecek ha korun. Ditegelai dalam bombing. Kita pun tak tahu katanya korun agama gapo, tapi yakin katanya dia tu hai royak katanya orang diraka kepada dia. Cek tu kita boleh peratap terah lalu dah. Korun adalah ahli niaka. Haman, Fir'aun, ahli niaka belakang. Tak salah kita sebut. Sebab apa? Sebab tu hai royak dalam Quran. Abu Lahab dengan isteri dia ahli niaka. Tapi kita jangan duk pergi kufur orang hak beragama Islam. Kita pergi kata dia ahli niaka ni tak boleh. Sebab syurga ni aku bukan kerja kita dok gi hukum orang. Okay? Allah dia nak hukum siapa betul siapa salah, nanti tengok di akhirat sikit lagi. Kita minati siapa ajaran royak-royak, apa tu kita sendiri kena amal, kena jadi molek, kena jadi berjuru. Hidup kita pahal amal, pahal amal. Apa tu sebar kepada orang, okay? Gapo kita boleh royak-royak-royak. Demo nak dengar tak sinya. Macam riang kita nak gi bangkap kom heng orang. Okay. Tak leh. Ha tu. Tengok tak habis juga Allah. Nah.
ajak saya nak ajak duk pergi habis sampai ayat 83, tapi masa habis lah. InsyaAllah kita pergi sikit-sikit semula untuk ambil sedikit sebanyak. Benda yang ada di dalam Quran ni, masya-Allah, supaya lauk dah banyak. Lepas tu mari sem dan dengan hadis Nabi dan satanakan hikkan yang duk berlaku pacuban ni, kita sem untuk jadi lebih faham lagi isi-isi yang ada di dalam Quran. Nah, sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.